Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para sahabatku semuanya, para kolektor koin, para kolektor barang-barang antik seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara. Pada video saya kali ini, saya akan tunjukkan para kawanku harga uang kuno yang harga saat ini mencapai 52 juta rupiah. Harga yang sangat menggiurkan dan sangat fantastis sekali. Uang kuno memang sangat luar biasa pada saat ini. Sebelum saya lanjutkan para kawanku, pertama-tama kita berdoa dulu. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, jasmani dan rohani lahir batin, serta dilimpahkan rezeki kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Untuk para kawanku yang sudah bergabung di channel saya ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk para kawanku semuanya yang belum bergabung di channel saya ini, silakan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Uang kuno saat ini memang sangat luar biasa sekali para kawanku. Jadi saya baru mendapatkan data uang kuno saat ini mencapai 52 juta rupiah. Harga yang sangat fantastis sekali dan harganya di atas rata-rata. Jadi uang koin ini sangatlah berharga sekali. Yang tahun-tahun lalu itu harganya masih standar dan harganya masih murah sekali. Ternyata di sini harganya sangat mahal sekali, sangat fantastis sekali, mencapai 52 juta rupiah. Kita tidak heran ada uang kuno dijual dengan harga murah dan ada dijual di harga mahal. Tergantung kita masing-masing. Ada yang menjual dengan harga murah dan ada juga dijual dengan harga mahal. Dan tentunya kita menghargai suatu barang yang kita koleksi atau barang kuno yang kita punya. Tentunya kita membandrol harga tersendiri. Supaya apa? Harga yang dibandrolkan ke barang kita yang kita mau jual, pastinya ada rasa kepuasan tersendiri. Jadi untuk itu para kawanku tetap optimis dan menjual uang kuno dengan harga yang maksimal atau harga yang kita bandrolkan dengan rasa kepuasan tentang barang yang kita punya. Dan di video ini para kawanku, saya akan tunjukkan bahwa ada uang koin di sini, uang koin kuno yang dijual dengan harga 52 juta rupiah. Tepatnya di harga 52 juta rupiah. Kenapa harganya sampai melambung tinggi dan harganya sangat fantastis sekali? Oke, langsung kita lihat data harganya. Di sini bisa diperhatikan para kawanku. Ini adalah uang kuno tahun 1816. Jadi uang kuno ini memang sudah sangat langka sekali. Bahkan kita aja baru aja melihat uang kuno ini. Bahwa ada uang kuno seperti ini. Kita bisa lihat harganya mencapai 52 juta rupiah. Wajar dan tidak wajar tergantung kita yang menjualnya. Dibayangkan ini uang koin kuno tahun 1816. Jadi uang kuno yang sudah sangat langka sekali, yang tentunya umurnya sudah puluhan tahun hingga ratusan tahun yang lalu. Kita bisa perhatikan di sini detail produknya para kawanku. Kondisi baru, minimal pemesanan 1 buah. Dan di sini deskripsi produk dari uang koin kuno ini. Harga aslinya bisa chat di nomor tersebut yang ada di video ini. Bisa diperhatikan deskripsi produk. Dan di sini juga para kawanku bisa perhatikan pelapaknya. Di sini online dari 3 hari yang lalu. Harga uang koin ini memang bisa dikatakan wajar atau bisa dikatakan tidak wajar, itu tergantung kita yang menyikapi.
Bahkan jika barang itu, uang kuno itu yang kita punya, bahkan kita bandrol berapapun, mau 100 juta, bahkan lebih dari 100 juta pun, kita tidak apa-apa, tergantung kita. Karena itu barang kita, ya tentunya kita hargai berapapun itu, terserah kita. Yang penting, kita koleksi. Barang yang kita koleksi atau barang antik yang kita punya, semakin lama akan semakin kita jual dengan harga yang mahal. Tentunya wajar dan tidak wajar itu tergantung yang menyikapinya. Oke, cukup sekian video saya kali ini, para kawanku, para sahabatku semuanya. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk para kawanku. Salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.